Hello hi guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azhar, kepada yang masih lagi stay kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, so hari ini macam biasa aku akan menjawab soalan daripada rakan-rakan kita di dalam YouTube. So daripada Sulhidi, so dia akan dia dah tanya, bro boleh suggest softbox dan lighting yang bagus dan murah. Saya tahap beginner yang nak guna untuk outdoor. Speedlight dah ada. Okay, aku tak tahu speedlight apa yang dia dah ada. So aku anggapkan speedlight yang lebih kurang macam aku lah, Godot TT600. Okay, so apa yang aku boleh suggest kepada dia adalah softbox dan lighting. Okay, lighting ni sebenarnya tak kisahlah korang dah ada speedlight ke, korang ada lampu macam studio ke apa ke, yang penting lighting. Okay, so kalau macam aku menggunakan TT600 pun dah boleh guna dah untuk nak shoot menggunakan softbox. Okay, so softbox yang ada sebenarnya dekat dalam Shopee ke apa ke, dalam market sekarang ni dah banyak sangat. So apa yang diperlukan adalah kita kena tengok mount dia tu macam mana. Okay, so aku boleh suggest kepada korang yang agak murah, iaitu yang macam aku guna tu, iaitu Triopo. Triopo ni harga dia dalam something 50 lebih, dalam RM100 macam tu je. Okay, size dia pun ada banyak size, ada yang 60cm, ada yang 40cm, 90cm dan ada yang 120cm. Okay, so itu size dia lah. So kalau ikutkan, aku tak ingat yang aku punya tu berapa. And then kalau korang nak tahu, korang boleh je klik link dekat bawah. Aku dah ada sediakan yang sebelum ni aku guna. So penggunaan softbox ni sebenarnya dia nak diffusekan sikit cahaya tu lah. Maksudnya paling senang lah, dia nak lembutkan cahaya tu lah. So tak adalah terlalu harsh bila korang guna flash tu kan. So kalau dia soalan dia ni, softbox dan lighting yang bagus dan murah. So aku tak boleh nak cakap lah, sebab bila lagi mahal lighting tu ataupun flash tu, lagi power. Okay, bermaksud lagi power ni bermaksud dia cahaya ataupun power daripada flash tu lagi kuat. Senang cerita, mahal lagi baik lah, lagi sedap lah guna, lagi power lah kan. Okay, so untuk softbox yang paling murah yang aku pernah jumpa iaitu Triopo lah. Okay, yang tu dah ada mount dia untuk speedlight. Lepas tu dia punya ada light stand dia. Lepas tu dia ada hand apa ni, dia punya pemegang dia apa semua dah lengkap dah. So korang boleh je klik link kat bawah tu. So softbox ni untuk outdoor bagi aku memang selalu gunakan. Memang aku suka gunakan sebab aku suka main lighting. Okay, kepada korang rasa nak cuba menggunakan tu, korang cubalah. Memang output dia agak berbeza daripada korang menggunakan available light. Okay, so kalau korang tengok kan, dekat studio ada yang softbox yang besar-besar apa semua. Okay, kalau size softbox tu lagi besar, lagi mahal. So bergantung kepada bajet korang lah. Dan bila besar, bila bawa pergi outdoor, agak susah tau. Sebabnya korang nak bawa tu, korang seorang nak bawa lagi. Bila lagi besar, lagi susah, dia nak stabil. So that's why kalau korang rasa nak beli tu, make sure korang kena ingat ada manpower nak bawa ke tak. Lepas tu stand dia macam mana. Kalau guna light stand tu yang macam aku sebelum ni ada dulu, yang Triopo tu, aku rasa dalam 60 lah, 60cm macam tu. So yang tu memang dah ngamah. Selama ni kalau korang tengok gambar-gambar aku yang sebelum ni yang outdoor, memang aku guna yang tu, tak ada dah yang size yang lain. Itu antara yang termurah yang aku gunakan. Okay guys, so aku rasa aku dah jawab soalan Sulhidi ni yang aku dah boleh suggest kepada korang. And then thank you so much dah tengok video ni sampai habis. So kalau korang rasa nak tanya apa-apa atau tak faham lagi pasal softbox ke apa, korang boleh je drop komen korang dekat bawah. And see you guys in next video. Bye.